Apa yang membezakan dia? Tengok macam okey je kan. Apa yang membezakan dia? Okey, jangan cucuk. Jangan cucuk kan. Ambil eh. Sila pegang dia. Ni. Ah, pegang dia. Boleh buat main. Oh, dia tak. Ah, boleh buat main. Pegang kepal. Cucuk. Ah, itulah dia telur. Ah, tengok. Kalau telur biasa. Dah pecah dah. Okey. Nah, tengok je. Biarkan saja untuk beberapa hari dia akan kekal macam tu je ataupun dia akan cair je. Dan tu kalau kita makan okey ah. Mati je. Bahaya ni bahan kimia. Kimia dia. Ha. Tengok. Dia punya cecair pula. Tengok dia cuba angkatnya tu bahan cecair. Dia color dia terlalu warna. Ah, okey. Color dia kuning tu pudar. Dah cuba angkat punya tadi tu. Dan dia punya yang putih tu dia tak lidut. Ataupun dia tak pekat color dia. Sepatutnya dia cair. Itu gel sahaja. Penipu hangit. Lepas tu telur ni mesti ada macam garisan-garisan tu. Jadi cuba cari apa ni dia punya titik. Tak ada. Dia tidak ada titik. Maknanya dia tidak ada apa orang kata benih. Tanda sebagai telur ori. Carilah keliling tu tak ada. Tidak ada. Okey, dia akan pecah macam tu apabila cucuk. Okey. Kalau cucuk kalau kita pegang tangan. Satu lagi cuba ambil dia punya kulit. Kulit dia tu. Okey. Kulit cengkerang tu cuba kopik. Kulit ari dia boleh dikopik pasal dia tebal. Ambil dia boleh dikopik. Dia plastik. Yes. Yes, kan dia tebal. Kalau kulit ari biasa susah nak diambil melainkan telah direbus. Kopik dia, boleh kopik. Kopik dia okey, atau boleh kopik tu. Boleh dikopik. Jadi tu boleh. Jadi ini dia tebal. Sikit. Kalau telur biasa tak boleh melainkan setelah direbus. Tengok tu, tunjuk sini tak? Inilah dia telur penipu hangit berada di pasaran Ndau sekarang, harap berhati-hati. Jadi dia boleh pecah macam ni. Dia kulit dia nipis. Dia agak nipis dan kulit ari dia tebal, kuning dia tak ada mata dan berbahaya untuk dimakan. Ini penipu yang berlaku sekarang. Sekian saja dari bilik kajian.